Inilah sebuah video amatir yang berisi dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oleh sejumlah ASN di Pati. Dalam video tersebut nampak oknum Kadishub dan pria berpakaian korpri berpose dengan mengacungkan satu jari. Hal itu diduga merupakan dukungan kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pati. Kalau memang di situ ada kampanye ataupun katakanlah netralitas, kalau memang di situ ada kampanye karena memang orang yang dilarang dalam kegiatan kampanye itu kok menerobos aturan tersebut, ya kita nanti kajiannya bisa nanti sampai ke sentra Gakumdu. Terus kalau memang di situ disinyalir hanya disinyalir netralitas, nanti kita juga akan teruskan ke BKN dalam hal ini yang memang menangani terkait netralitas aparatur sipil negara selama pemilihan atau pilkada di 2024. Bawaslu Pati saat ini belum menerima laporan terkait video ini. Namun tim Bawaslu akan menelusuri dan menindak jika ditemukan dugaan pelanggaran. Tim Liputan, Cahaya TV.